Tidak maksimalnya pembelajaran dalam jaringan membuat Komisi 3 DPRD Pekanbaru memberikan komentar. Pihak sekolah diharapkan dapat menggelar materi agar sama dengan penerapan pembelajaran tatap muka. Anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru, Zulkarnain, mengatakan jika dilihat sistem daring tidak sebanding dengan penerapan pembelajaran tatap muka. Maka pihaknya berharap Dinas Pendidikan melalui pihak sekolah dapat mengaji persoalan ini dengan teliti. Jika memang tidak memungkinkan, maka diharapkan segera memaksimalkan pembelajaran tatap muka. Sistem daring ke tatap muka sudah terlihat betul dari hasil yang disampaikan guru-guru itu kan yang harus dikejar. Memang tidak ada target, tapi kan harus dikejar. Jadi harapan kita supaya hasil ini dengan adanya tatap muka jauh lebih meningkat kalau dibandingkan di daring. Sekolah juga dituntut untuk mengejar materi pembelajaran dalam jaringan. Yogi Sasta dan Sugiharto melaporkan.